mengatasi asam lambung dengan lemon dan madu. Halo teman-teman, selamat malam. Halo teman-teman semua, kita jumpa lagi di channel Informasi Top. Dan kali ini saya akan membahas tentang penyakit asam lambung. Ada herbal buah yang bisa kita gunakan sebagai obat asam lambung, yaitu buah lemon. Akan tetapi ada campurannya. Kita campurkan madu. Cara membuatnya akan saya terangkan. Ambil satu buah lemon, lalu kita belah menjadi dua bagian. Setelah itu kita peras air buah lemon tersebut ke dalam gelas. Lalu kita tambahkan madu secukupnya, ya menurut selera kita masing-masing ya. Boleh 1 atau 2 sendok, juga boleh lebih. Kalau kita merasakan masih asam, kita tambah lagi. Kemudian kita tambahkan lagi sedikit air hangat. Lalu kita aduk rata ya, kita aduk semua sampai larut madunya, aduk sampai rata. Sudah siap deh, kalau sudah tercampur, dia sudah larut madunya ke dalam air yang ada lemonnya, kita minum. Nah, kalau bisa kita minumnya setiap hari atau setiap pagi, di pagi hari itu lebih bagus ya, sebelum kita sarapan atau setengah jam sebelum kita sarapan lah kita mengkonsumsi madu dan lemon ini. Yang tadi cara membuatnya sudah saya terangkan ya. Setelah setengah jam kita minum larutan madu dan lemon tadi, barulah kita sarapan. Dan lakukanlah rutin setiap hari sampai sembuh ya, sampai kita sembuh. Karena kan saya sudah membuktikannya sendiri ya. Saya pernah kena sakit asam lambung sekitar 5 tahun lebih lah. Sudah lama sekali ya, sampai saya tak berani minum kopi, makan makanan yang pedas. Tapi setelah saya konsumsi lemon dan madu ini, hanya sekitar setengah bulan lebih gitu, alhamdulillah ya, sampai sekarang asam lambung saya itu tidak pernah lagi kumat ya. Saya sekarang sudah bebas makan ataupun minum kopi. Ternyata buah lemon ini sangat bagus ya,
Semoga testimoni saya ini bisa membantu teman-teman yang ada sakit lambung seperti saya. Maka dari itu, saya membuat video ini agar bisa dibagi-bagikan ke teman-teman semua, biar sama-sama kita mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa di subscribe ya, di like, dan juga di share. Ya, semoga bisa membantu untuk semua apa yang saya kasihkan masukan tentang sakit asam lambung ini ya, agar semua orang bisa tahu. Terima kasih untuk menonton channel saya ini, dan jangan lupa di subscribe. Salam sehat.